Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe serta nyalakan loncengnya. Oke, gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah kesan daripada kawan sekalian, letak je habis ya kan. Jual rangka ayam je pun. Tapi boleh terjual sampai 300 ekor. Oke, ini mantap berarti kan. Ini daripada channel Azfar Badrul. Jadi langsung saja guys, saya sudah penasaran nih, kalau sudah pasal makanan saya pasti akan semangat gitu kan. Oke, langsung saja kita play videonya. Let's go. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klipang Putra. Ayam goreng Pak Imam Western nyampe sikit sini. Wow. Rangka ayam dia terjual 300 ke 400 ekor sehari. Wow. Kita tengok cara penyediaan dan pembuatan dia. Dengan cerita banyak juga ada menu-menu yang lain. Let's go. Okay guys, Azfar Badrul. Mantap openingnya ya. Mantap, intronya itu mantap sekali. Okay, dia bagi ice. Alamak. Dalam 2 ke 5 minit macam tu. 2 ke 5 minit. Okey. Bagi dia betul-betul serap masuk dalam ayam ni. Alright. Bang, berapa ketul sehari bang? Hari biasa 80 ke 100 ketul? Kalau hari tak biasa? Kalau hari tak biasa dia boleh mencecah sampai ke 200 lebih tu sehari. 200 sehari kan. Banyak tu. Ayam susu ni kita orang jual dalam seketul RM3 Tak kira apa part pun semua RM3. Semua RM3 Oh, RM3 murah berarti. Okey. Dulu okey. Oi, baru ya. Okey. Wow, ini baru buka lagi, guys. Ini baru buka ya. Bukannya udah lama gitu kan. Oke, 2, 3, 4. Woi, sedap lah ni kerangka macam ni kan. Kita tak nak marinade tu basah sangat. Nanti tepung tu dia jadi bergetar. Kita tepung tu jadi bergetar. Nanti tepung tu dia keras. Dia keras. Dia keras dekat ayam ni. Macam tu. Crispy lah. Lambat-lambat sikit pun okey dah. Lambat-lambat. Nak bagi dia punya flavor tu melekat dekat ayam. Iya. Wish. Mantap ni guys. 200-300 rangka saja penat juga goreng kan? Okay. Selalunya kita orang akan standby panas minyak semua dalam pukul 12.30. Letak-letak barang semua 1.30 tu dah goreng. Dah goreng? Kira pukul 2.30 tu kira dah ada lah. 2.30 dah ada lah. Okay. Oh, dia memang letak macam tu kan. Ha. Orang beku tak ada, organ dalam semua tak ada. Oi, sedap. Betul lah sedap ni kerangka ayam macam ni kan. Oh. Jadi kita makan macam crispy-crispy lah guys. Mesti sedap. Goreng rangka dulu kan. Satu. Okey, dia letak 2 rangka. 3. 4. Berbanding ayam goreng biasa. Oh, dia letak 4. Okey, dia bagi tepung lagi. 1. Wow. Mantap eh. Beuh. Sedap ni. Alamak. Okey. Bila tepung dia dah sikit, memang tambah tepung dia. Tambah. Dia makin lama tepung tu dia makin keras, dia makin bergetar-getar. Betul. So, kita kena tambah tepung lagi. Tambah tepung lagi. Okey. Dia lebih kurang dalam 70% lah masak. 70%. Bagi dalam dia betul-betul masak ya. Buah dia dah garing kan? Buah dia dah garing. Bila dah 70% masak ni, kita kena selurkan api sikit. Selurkan api kan? Hmm.
supaya tak hangit kan. Ha, supaya luar dia tu tak gelap sangat. Ya, ya, faham. Oi, sedap ni guys. Siapa yang berjauhan daripada Gelebang? Okey. Kita orang pun ada juga untuk Food Panda. Food Panda ada. Ada Food Panda. So, boleh masuk dekat Pak Imam Western. Pak Imam so, Western. Kita orang dah sediakan set-set untuk ayam rangka ni. Ayam rangka. Ha. Okay. Setiap hari berniaga. Kecuali hari Khamis. Khamis cuti. Sahaja cuti. Ha, yang lain semua kita orang buka. Baik. Cik, yang tofu kan? Satu bekas berapa? RM20. Jadi dia punya kuah RM20. Orang kena try ni. Kami nak yang tofu pun boleh datang sini. Mana tu? Okey, tu dah masak tu. Ya. Alamak, saya suka leher apa ayam tu. Sedap dia. Okey. Dia ada taste-taste dia. Macam ni yang paling besar lah, RM7. RM7 eh, ini besar. RM7. Banyak kalau orang datang, dia orang suka beli yang besar tu, yang kecil. Selalunya orang akan beli yang RM5. Maksudnya dia ada standard dia ada RM4, RM5, RM6 kan. Ui, murah guys. Saya kira tadi mahal tau. Kan? Okay. Eh, dia beli semua ke tu? Tapi kalau satu ayam macam ni kan, kerangka ayam macam ni, kita makan dua orang habis tu. Satu orang pun boleh habis ya. Sebab kerangka je. Tapi memang sedap guys, tengok tu. Wow. Ayam dia 1.8 kg, potong 10. 1.8 kg eh? 1.8 kg. Jadi temu-temu PKP pun tak nak lah. Mahal sangat. Dia boleh mahal. Tapi ayam 2 kg ke atas. Yang betul-betul besar kan. Okay, 1.8 kg on kan. Dia bagi 10. Okay. Oh, sedap ni. Boleh lah bisnis macam ni kan. Kena jualan macam tu. Oh. 2 ketul ayam. Harga? RM10. RM10. Ini saya asal ada rangka ayam. Alam. Cistik bun. Ya. Daging batang pinang eh? Ya, daging batang pinang. Okay, ni satu tempat eh? Okay. Ini untuk burger ya? Okay. Ini harga berapa ni? Harga batang pinang ni RM7. RM7 eh? Ya. RM7. Ini kawasan ini. Kawasan ini. Wow. Hey guys. Alamak. Kalau makanan bab makan ni aduh. Tambu atas roti. Sos cheesy eh? Yeah. Wow. Ayam crispy. Berapa tu. Berapa harga? RM5. RM5 je. Besar-besar juga. Murah eh. Okay. Alamak, besar tu. Bukan yang kecil. Murah ni. Ya Allah. Ya Allah, makanan. Oh, yang sebelah sana tu tadi tu. Allahu Akbar. Ya Allah. Itu besar. Ini taiz dalam RM6 ke RM7. Eh, harga ayam satu ekor apa eh kat Malaysia tu? Kat sini 35, 45 satu ekor tu. Berat 1.5 ada. Wow. Ikut saiz eh? Ha, dia ikut saiz. Susun pun ikut saiz kan? Haa. Haa, betul. Kalau tak ikut saiz kan susah nak bezakan. Allahu Akbar. Ya Allah, sedapnya. Saya dah tak sabar ni. Nak tengok akhir. Pak akhir ni apa yang terjadi? Rezeki abang ni. Terima kasih. Okey, dia bagi-bagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik. Rezeki ya. Amin. Allah. Senanglah makan kat sana guys.
Kita makan ayam, beli ayam ni lauk je RM3 kan, dua orang RM6 lah, RM10 dengan nasi nah, kan. Best family? Best family ya? Ada gemari. Gemari baik. Rezeki makcik dengan akak ni. Tak payah bayar. Oh, okay. Yeah. Alhamdulillah. Langkah kanan orang kata ya? Yeah. Allah. Ini rezeki anak-anak akak ni. Tak payah bayar. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Okay, abang ni makan baik. Tak? Ah, tak makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, assalamualaikum. Baik. Terima kasih banyak. Sama-sama. Rezeki abang ini. Pelanggan-pelanggan yang datang sini, insya-Allah. Insya-Allah. Esok-esok tengok YouTube. Okay. Ya. Ada yang terakhir tadi ni. Ah. Total semua RM400. Terima kasih. Yang orang-orang datang lah ni lah. Terima kasih. Mudah-mudahan bertambah-tambah Mama. InsyaAllah. Amin. Pelanggan-pelanggan yang datang sini, insyaAllah. Esok-esok tengok YouTube. Ya. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, so itulah tadi. Ya, kerangka ayam. Rangka ayam ya. Jadi ayam tu dia ambil semua tu, ya kan, paha lah, apa nama tu, sayap lah, daging semua lah ambil lah. Lepas tu jual kerangka dia RM7, RM5. So memang murah lah kalau saya tengok. Paha ayam RM3, semua ukuran saiz pun RM3. Tiga macam 9. Kat sana berapa guys harga ayam tu? RM20 ke satu ekor, atau RM25 ke, atau RM30? Saya tak faham eh. Kena komen dekat bawah. Okay, mungkin itu saja guys. Saya sudah menonton video ini, jadi aduh penasaran banget. Jadi pengen apa namanya ya, pengen buat juga ini nanti ya. Penasaran aja. Tapi kalau biasanya saya buat itu ayam crispy ya kan. Ayam itu memang ya, tapi tak macam ni lah. Kalau ni kan simple je, dia rendam bumbu, lepas tu rendam tepung, lepas tu goreng. Kalau saya, ayam tu saya buat dekat bumbu, lepas tu saya bagi tepung, lepas tepung saya bagi telur, lepas telur saya bagi tepung lagi, lepas tu goreng. Sedap. Okay guys, mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah request ya. Dan ya, terima kasih banyak pokoknya. Aduh, pengen banget sih makan makanan yang ada di sana gitu kan. Kuliner lah kalau kita ada di Malaysia nanti. Doakan. Saya sedang nabung ini ya. Siapa tahu COVID-19 dah habis nanti kan. Dah macam biasa. Oke, kita boleh terbang ke sana. Insyaallah, doakan. Kalau ada yang nak belikan tiket, tak apalah, saya terima. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.